macam ni? Bukan tak senggak. Tapi fikirlah, kita bagi kuliah kan? Takkan kau tak baca kod etika pematuhan kat universe? Kod etika pematuhan. Yah, aku tengok lagi tu. Macam tu lah mana aku. Cepat-cepat juga lampu, pintu, tingkap semua ni. Siapa nak tutup? Banyak soal ni. Aku bukan nak beri. Keselamatan tu penting tau. Tu kena macam cinta kita. Bahala tu sangat. Tengok helmet pun tak pakai dengan betul. Sama hal pakcik. Saya dah lewat nak pergi kuliah ni. Helmet kat pelajar mana kat pelajar? Pakcik dah sampai. Lain kali kat pelajar gantung dipamerkan. Helmet pun pakai lah dengan betul. Barulah menunjuk gaya seorang pelajar. Orang lain pun nampak. Bila dekat pelajar tu orang lain nampak. Baru kita ni pelajar. Baik pakcik. Terima kasih. Okey. Silakan jalan. Belajar elok-elok. Terima kasih, Cik. Jalan. Nak buka klaim ni, kita kena pergi pejabat keselamatan bayar saman. Itulah kau. Aku dah banyak kali pesan dekat kau kan. Lain kali, janganlah kau kan. Ikut je. Dan kebesar kau cakap aku membebel lah, mak nenek lah. Tengok sekarang apa susah. Aku juga tentu kau. Dah, jom. Masa keselamatan. Jom. Sekolah je, 2 minggu ni. Kau balik anak ni lah. Balik anak ni ada agitation. Tapi tengoklah kalau ada masa. Ni, ni tengok ni. Rasa kau cerai tau ni. Ya, laptop lah. Suara betul sedia ni.
Tak apa, nanti ambil kita laporan bagi pemilik kita. Ada dekat dewan kuliah atau entahlah cik, saya tak pasti ya. Tak pasti ya. Jadi ambil borang kehilangan ni, isikan. Mana yang tak faham, tanya pada dia. Okey. Ini ke laptop kamu? Ha, ini cik. Wah, jumpa boys. Terima kasih cik. Kenapa kamu ni cuman sangat? Sebaik dengan orang selamatkan saya juga. Kalau tidak, kamu tidak lupa datuk kamu ni. Saya minta maaf, cik. Memang saya yang cuai. Saya harap ini dia tunggu jalan pada kamu. Dan saya harap juga kamu membudayakan selamatan dan mempunyai peraturan-peraturan di pos. Baik, cik. Terima kasih.